Assalamualaikum teman-teman YouTube. Halo. Khususnya para pecinta aquascape, akuarium dan penghobi ikan. Nah, di sini saya coba mau ngasih tahu ya info lah cara bagaimana caranya ngebersihin kaca. Nih, lihat kaca saya berkerak. Ini kaca bekas ya, udah berkerak gini, mau saya buat akuarium. Tapi kayaknya kalau nggak dibersihin kurang afdol gitu ya. Nah, cara bersihnya sebenarnya banyak ya, produk yang tersebar di pasaran, terutama di toko-toko ikan juga banyak. Tapi sini saya mau pakai produk yang sedikit murah, gampang ditemukan, bahkan di warung tetangga pun ada ya. Nih saya pakai ini, Postek. Cara pakainya nggak susah ya, tinggal di oleskan saja. Cuma hati-hati, Postek ini agak gatel. Cukup sedikit aja. Saya pakai spons. Lihat. Oh. Lihat sudah sedikit bersih ya. Ntar dibilas. Oh, lihat. Sudah bening. Nah, lihat kacanya sudah bening. Oke. Ya, selamat mencoba di rumah. Dadah.